إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersama lagi. Cuma malam ini kita tidak menyambung kitab yang biasa kita baca, iaitu Qanun Jenayah Syariah. Malam ni kita tak cerita pasal hukum hudud. Kita cerita malam ni insyaAllah kita ada pembentangan berkaitan dengan Al-I'jazul Ilmi, Mu'jizat Al-Quran dari segi saintifik, sains, penemuan sains yang mana menepati apa yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mujizat Al-Quran ni banyak. Mujizat dari segi balaghah Al-Quran, dari segi bahasa Arab, yang itu susah bagi golongan ajam, yang orang bukan Arab, dia susah nak faham mujizat dari segi itu. Dan ada mukjizat Al-Quran dari segi membicarakan tentang ghaibul mustaqbal, perkara ghaib yang berlaku pada masa depan. Umpamanya ayat berkaitan dengan Rom akan menang berperang dengan Parsi. Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Nabi SAW bacakan ayat ni ketika mana Rom, tentera Rom kalah berperang dengan tentera Parsi. Lepas tu dalam ayat tu menyatakan bahawa Rom akan menang dalam masa beberapa tahun. Bidang sini maknanya 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 tahun Rom akan menang semula. Dan itu mukjizat yang berlaku depan mata para sahabat tentang Al-Quran. Dia ada mukjizat Nabi SAW ketika mana baginda memulang bulan. Mukjizat Nabi SAW keluar air daripada jari Nabi SAW. Mukjizat Nabi umpamanya memperbanyakkan makanan dalam peperangan Khandaq, yang itu orang-orang yang hidup zaman baginda SAW yang dapat melihat. Maka apa mujizat untuk kita yang kemudian, yang umat yang kemudian? Sebab itulah dengan penemuan-penemuan sains pada hari ini yang ditemui oleh orang-orang bukan Islam, ya, ianya menepati apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW lebih 1400 tahun dulu. Ya, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Allah Ta'ala menjanjikan kami akan tunjukkan kepada mereka, sanurihim, dia kata sanurikum, sanurihim, kami akan tunjukkan, perlihatkan kepada mereka, ya, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kekuasaan kami di ufuk bumi, ya, sehinggalah pada diri mereka, sehingga nyatalah
hatta yatabayyana lahum, sehinggalah nyata benar bagi mereka bahawa Al-Quran itu benar. Sebab itu kalau hari ini kita kata, kenapa orang-orang barat, orang-orang kafir yang kita kata maju dalam penemuan ilmu, sains dan teknologi? Kerana Allah menjanjikan sanurihim ayatina. Allah nak tunjuk pada mereka. Pada awal zaman kegelapan, zaman gelap Eropah dulu, ilmu-ilmu sains ini daripada Islam. Ya. Sebab itu kalau kita baca sejarahnya, kenapa gereja yang memerintah di Eropah, ya, semasa pemerintahan yang berbentuk teokrasi, mereka membunuh dan membakar orang-orang yang belajar ilmu sains, kerana kebanyakan penemuan ilmu sains itu menyanggahi kitab Bible. Dan masa itu orang belajar ilmu sains ni ialah orang yang balik daripada Baghdad, balik daripada Andalus, orang yang belajar dengan orang Islam zaman kegemilangan Islam. Lepas tu Islam jatuh, sebagaimana kita tahu. Ilmu kemajuan sains teknologi ni dikuasai, boleh kita kata dikuasai oleh orang-orang barat. Mereka menemui macam-macam. Okey, hari ini, malam ni saya cuma nak ambil satu saja tajuk, iaitu tentang embryologi. Mujizat Al-Quran mengenai embryologi. Sesuai lah, malam ni kita ramai pelajar sekolah, sekolah menengah. Ha, pelajar sekolah menengah. Embryologi, sesiapa yang aliran sains, ilmu pun belajar biologi tahu kan. Embryo ni kita kata janin lah, janin, budak, bayi dalam perut ibu dia. Tapi kalau kita tengok dari segi bahasa, istilah embryo ni sebenarnya dia bermaksud, dari segi bahasa dia, saya ingat bahasa Latin, bermaksud pembentukan, perkembangan atau perbentukan. Logos dalam bahasa Latin bermakna ilmu. Jadi embryology adalah ilmu berkaitan pembentukan janin manusia. Eh? So, kita boleh tengok lagi banyak bahasa kita ni kita pun tak belajar. Sosiologi. Sosiologi, ilmu kemasyarakatan. Logi daripada logos makna ilmu. Ilmu kemasyarakatan. Psikologi. Apa lagi? Semua dari logi lah, kan? So, semua tu bahasa Latin. Okay. Geologi, kan? Semua lah. Baik. Sebelum saya nak pergi lebih lanjut, apa yang saya bentang malam ni, saya ambil daripada tulisan seorang profesor, iaitu Profesor Keith Moore. Keith L. Moore, K-E-I-T-H-L-M-O-O-R-E. Siapa balik rumah nanti boleh cari siapa Profesor Keith L. Moore, atau lebih dikenali sebagai Profesor Keith Moore, seorang pakar embryology daripada University of Toronto, Kanada. University Toronto di Kanada, yang mana buku teks berkaitan dengan ilmu janin, perkembangan janin daripada sperma, satu dengan ovum, apa nama, infiltration, lepas tu dia pemulahan sel, cleavage, jadi pembentukan murulau, dia jadi fetus, semua tu sampai jadi bayi kemudian dilahirkan. Itu satu bidang pengajian perubatan. Buku teks yang ditulis oleh Profesor Keith L. Moore ini digunakan di seluruh dunia dan dia masuk Islam. Nanti saya akan tunjukkan buku dia. Lepas dia masuk Islam, dia tulis sebuah buku lagi berkaitan tentang ilmu perkembangan janin dalam perut ini menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah. Dia tulis bersama dengan salah seorang guru saya, Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Nanti saya tunjukkan cover buku dia. Kalau boleh cari buku ni di mana-mana, saya tak nak cuba cari lah. Kalau ada di kedai-kedai, cuba cari. Saya beli yang bahasa Arab. Ada. Okay. Okay. Kita
faham hari kita nak tengok hari ni mukjizat Al-Quran mengenai embryologi, proses kejadian bayi janin dalam perut. Kita bertolak dengan firman Allah Taala dalam surah Al-Mu'minun, ayat-ayat yang saya baca dalam solat tadi, rakaat kedua ayat 12 ya, 12 hingga ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada sulalah. Sulalah dalam bahasa Arab maknanya intisari. Sulalah ni maknanya, kalau boleh saya sebut, bahan-bahan. Ya, sulalah intipati. Ya, mintin daripada tanah. Ya, kita tahu kullukum min Adam wa Adam min turab, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah. Di Quran menyebut min sulalatin min tin, daripada isi kandungan atau saripati atau intisari atau bahan-bahan dari tanah. Nanti kita tengok pasal apa Al-Quran menyatakan demikian. Kita mungkin membayangkan Allah ambil tanah, kerepuk-kerepuk-kerepuk bentuk jadi orang. Kan? Ha, buat bentuk macam kita main plastikin tu. Ha, buat kepala, buat badan, ni jadi orang. Tapi Al-Quran menyebut min sulalah. Kalau faham bahasa Arab, min sulalatin min tin, artinya bahan-bahan yang ada pada tanah, daripada bahan-bahan itu dijadikan manusia. Sebab itu badan kita ni ada karbon, ada magnesium, ya, ada sulfur, ada kalsium, tulang kita, gigi, ni, kulit ni, kuku, kalsium, ya, bahan-bahan daripada apa yang dalam tanah pun ada. Okay. Macam mana Allah buat? Wallahu a'lam. Tapi dia disebut dalam Quran min sulalatin min tin. Dicipta daripada tanah, dan tin dalam bahasa Arab artinya tanah liat. Ha. Dan ada pula ayat Quran yang menyebut min turab. Nanti kita sambung. Nanti kita tunggu. Kemudian kami jadikan sulalah ataupun tanah itu nutfah. Nutfah ini sinonim dengan makna air mani, setitis air ataupun air mani. Kemudian kami jadikan air mani itu menjadi alaqah, segumpal darah. Kita akan tengok nanti alaqah ni selain daripada makna segumpal darah, makna apa lagi yang ada dalam bahasa Arab. Bukan satu makna je. Itulah mukjizat Quran. Satu perkataan dia boleh membawa beberapa maksud. Dan kita akan tengok nanti semua maksud tu tepat. Kan? Alaqah ni segumpal darah, bukan besar mana pun kecilnya, segumpal darah. Alaqah daripada perkataan ain lam qaf, ain lam qaf alaq, maknanya benda yang melekat. Sebab itu kita punya penyangkut baju ni pun dipanggil alaq. Orang Arab panggil penyangkut baju ni alaq, benda nak gantung. Jadi alaqah ni boleh makna benda yang melekat atau benda yang bergantung. Ha, kita tengok. Ya, alaqah juga boleh dengan maksud lintah. Nanti kita tengok gambar-gambar. Okey. Kemudian kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah, seketul daging. Ya, seketul daging.
Kemudian kami ciptakan seketul daging itu menjadi beberapa tulang temulang, tulang-tulang. Kemudian fakasawnal idhama lahma, tulang-tulang itu kami balutkan dengan daging, iaitu dengan otot. Kemudian setelah sempurna kejadian itu, kami bentukkan ia menjadi makhluk yang lain. Kenapa Allah kata khalqan akhar? Kita akan tengok nanti bagaimana pada peringkat awalnya janin ini, bentuk dia, embrio ni tak ada rupa orang. Bila dah sempurna kejadian dia, Allah jadikan dia khalqan akhar, jadi rupa manusia, ada kepala, ada tangan, ada apa. Asalnya kalau tak, kita ni dalam perut mak kita dulu, kita ni ada ekor tau. Sekarang tak ada kan? Cuba ada. Khalqan akhar. Jadi diubah jadi bentuk yang makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Tak ada orang boleh menandingi Allah Ta'ala dari segi mencipta dan menjadikan makhluk. Baik. Kita tengok satu persatu ayatnya. Peringkat pertama, Al-Quran menyebut walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Itu dia. Ya. Kami, sesungguhnya kami menjadikan manusia itu, Allah jadikan kita manusia ni daripada sulalah, daripada tin, ya. Sulalah daripada tanah. Okay. Apa makna sulalah? Allah menyatakan manusia dijadikan daripada sulalah yang berasal daripada tanah. Dalam bahasa Arab, perkataan sulalah, sulalatun dalam bahasa Arab, daripada bahasa Arab maksudnya parti ataupun pilihan tertentu. Tanah ni ada bahan-bahan. Lepas tu dah kita mengaji bidang ni, kita, saya belajar teknik, belajar sains lah. Saya sains kan. Kita selain daripada biologi, kita belajar ilmu apa? Kimia. Chemistry ya. Kimia. Dalam bidang kimia kita belajar tentang apa? Bahan-bahan kan. Mana? Biasa tengok ni kan? Ha, peta ni? Ha, belajar tengok ni, okey. Hafal lah. Tak apa, tak apa. Tanya apa Quran, apa betul? Apa Quran itu? Okey. Jadi dan Quran menyatakan sulalah min tin, erti katanya diambil bahan-bahan tertentu daripada tanah. Ya. Yeah? Dalam ayat lain Allah Taala juga menyatakan fa inna khalaqnakum min turab. Ni ayat ni tulis. Siapa ada ni tulis surah Al-Hajj ayat 5. Balik rumah kau baca. Saya nak ambil depan saja. Dan maka ketahuilah sesungguhnya kami jadikan kami jadikan kamu daripada turab. Turab ni mana tanah yang berdebu. Tanah gambut. Turab ni mana tin. Tadi ayat tadi kita baca min tin, betul tak? Ya, min tin. Kemudian dalam ayat lain min turab. Orang tadi barat dia kata Quran tidak konsisten. Kejap dia kata tanah liat, kejap dia kata tanah berdebu. Mana satu yang betul? Dua-dua. Tanah liat dia ada bahan-bahan dia kan, silika apa benda tadi. Dia ada bahan-bahan yang apa, yang orang buat tembikar, tanah liat. Okay, the clay kan? Ataupun turab. Turab ni tanah yang berdebu, kalau kita tepuk dia, dia tanah liat tak ada kan. Tapi kalau tanah yang kita tepuk, kita buat tayamum, macam pasir, tanah ni, bila kuda berjalan tu berdebu lah. Boleh tak? Kan? Jadi semua, semua ni betul. Kenapa kita tengok? Sejauh manakah kebenaran pernyataan Al-Quran mengenai asal kejadian anak Adam, keturunan Nabi Adam, daripada pilihan tertentu daripada tanah? Apakah yang dimaksudkan tanah? Dan apakah kandungan tanah? Dalam tanah ada apa?
Ini dia. Tanah adalah kombinasi puluhan unsur-unsur yang berlainan. Dan ia dijelaskan dalam jadual berikut. Tak nak pening-pening kepala lah. Terus pergi pada. Apakah pula unsur-unsur yang membentuk manusia? Ha, yang ini penting. Kita baca jadual kan pening lah. Tengok jadual apa ni kan. Sebagai contoh, tulang manusia terdiri daripada kalsium dan fosforus sebagai bahan asas utama. Sulalati min tin. Jadi kalsium dan fosforus ada dalam tanah. Terutamanya tanah liat. Benda ni boleh kaji lah. Ni student sekarang kita dah mudah lah. Dah ada Google, internet, boleh cari, baca. Ini kita nak rengkah. Dan saya dia pergi tempoh sampai 8.30. 8.30. Ya, setengah jam. Baik. Badan manusia ni pula 70% daripadanya terdiri daripada air. Kan? Air membentuk 70% daripada berat keseluruhan tubuh manusia. Dan air adalah gabungan dua unsur. Apa dia? H2O, hidrogen dan oksigen. Hidrogen dengan oksigen ni juga adalah unsur-unsur yang terdapat pada tanah. Okey? Otot dan daging manusia pula terbentuk daripada protein, lemak, serat sebagai bahan utama. Sementara protein terdiri daripada oksigen, hidrogen, nitrogen, karbon dan sulfur. Sulfur ni belerang. Okey? Ha, ni. Apa yang terkandung pada tubuh manusia dia tengok. Dia tengah sukatkan itu. Yeah? Potassium, sulfur, sodium, sodium ni garam,